Kok enak bukaannya ya? Hai, selamat pagi, siang, sore, dan malam seluruh. Selamat berbahagia. Kok berbahagia? Mendengarkan podcast New Malang Post itu harus dengan bahagia. Walaupun yang didengarkan biasanya yang menyedihkan. Kayak kita hari ini bahagia banget, soalnya banyak ngirim makanan. Makanan, terima kasih. Apa ini namanya? Onoklah. Onoklah. Instagram @onoklah. @onoklah. Ini ada kulit crispy sama chicken pop. Enak. Mantap. Oke, mantap. Ya, kembali lagi bersama kita, bersama saya Ajeng. Dan juga saya Firman. Di New Malang Post Podcast. Dan yes, juga YouTube New Malang Post Channel. Okay. Jangan lupa channelnya. New Malang Postnya digabung ya, singkat di searching. Oke. Okay. Ya. Selamat hari apa ini? Rabu ya. Rabu. Rabu biasanya kita ngapain? Biasanya kita take podcast. Iya. Kok halus ya gini? Tapi yang spesial kita dikirimi makanan iya, sekarang. Insya Allah selama beberapa hari ke depan kita aman. Iya. Tiap sore kita akan makan. Iya. Oke. Oke. Kalau kita lagi lihat sosial media sekarang ya, terutama Twitter, yes, itu lagi rame banget ada cuplikan ospek online di salah satu universitas di Surabaya. Nah itu. Kayaknya udah pada ospek ya teman-teman mahasiswa ya. Ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum. Oke. Waduh, ada tamu. Terima kasih. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau di Malang sih rata-rata belum ya. Iya. Rata-rata belum, tapi teman-teman kita di luar kota banyak yang sudah melaksanakan ospek. Yeah. Dan semuanya ospeknya daring. Karena gitu. pandemi, jadi tidak boleh masuk dulu kuliah. Banyak yang belum masuk ya. Ospek itu apa sih? Orientasi pengenalan kampus, ya. Iya, mungkin. Saya sampai hari ini walaupun sudah beberapa kali ospek itu, aku enggak paham jenenge ospek itu. Tapi zamanmu masih ospek. Apa ya namanya ya? Saya lupa. Saya sudah kuliah beberapa tahun yang lalu. Kalau waktu zamanku itu namanya PK2 Maba. Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru gitu. Kehidupan kampus. Kehidupan kampus kan berbeda dengan kehidupan putih abu-abu. Enggak lah, aku apa? Deloke krungune kehidupan kampus itu kayak ya apa? Kayak kene kudu urip di kampus ae. Kita makan, iya, tidur, minum, dan berkegiatan di kampus semua. Karena memang yang pingin ditekankan di PK2 Maba itu atau ospek itu ya, kan beda dengan kalau kita masih di bangku sekolah ya, SMA. Yang penting pastinya kalau di waktu kita kuliah ini kita harus lebih mandiri. Yes. Kita harus lebih mandiri. Kalau apa SMA kita masih saling bisa bantu lah, tugas-tugas misalnya bisa bantu. Kalau di kampus ini kita harus lebih mandiri. Iya, sambil makan ya, Bu ya. Oh iya, silakan. Karena namanya bukan siswa lagi tapi mahasiswa. Maha. Ha-ha. Netizen maha benar. Kalau yang lagi rame, itu kan tentang ospek di ospek online di salah satu universitas di Surabaya. Ya. Aku kurang tahu fakultas apa itu. Ya. Pokoknya universitas di Surabaya lah. Jadi ada cuplikan apa namanya video gitu. Ya. Ada salah satu maba kayaknya kurang membaca tata tertib atau gimana gitu loh. Nah. Itu jadinya ada adegan dimarah-marahi sama kakaknya. Dibentak-bentak. Dari komisi disiplin. Kalau di aku korlap dulu namanya. Komdis itu kayak kayak PSSI. Kayak bola. Komisi disiplin. Komisi disiplin dimarah-marahi, tapi marah-marahnya online. Gitu. Karena kalau enggak salah enggak pakai sabuk atau apa gitu. Nah, itu. Nah, kebetulan yang marahin itu dimirip-miripin sama Arya Wiguna, tahu enggak Arya Wiguna? Taruh. Yang itu loh, yang subur itu loh. Demi Tuhan, yang subur. Oh, iya. Sama Susana. Mana sabuknya? Mereka berarti mereka bentak-bentak gitu ya. Di video itu kan menunjukkan kalau dengan muka polos si senior, seniornya. Kan juga, seniornya kan muka polos gitu sambil mana sampai audio ini bawander gitu. Dan mereka nggak tahu tata tertib ya. Padahal kalau membaca tata tertibnya kalau nggak ada di scroll itu ada tapi nggak jelas.
Tulisannya apa ya, lupa aku. Kalau nggak salah tidak diwajibkan lah sebenarnya ya, ikat pinggang itu. Jadi menunjukkan kalau yang di ospek itu di depan kamera menunjukkan ikat pinggangnya ada atau enggak. Oke. Okay. Saking dia semangatnya, kencengnya, sampai yang laki-laki itu sampai enggak jelas yang ngomong apa. Iya. Kamu tahu enggak gitu. Ya karena sudah audio itu terbatas. Apa bengong-bengong, sinyalnya wele, lengkap. Berebut, Bos. Lucu juga ya, tapi dimarah-marahi online itu ya. Ya iya, ospek online ya baru ini saya tahu. Buat apa gitu loh. Iya, sebenarnya ya yang penting kan mahasiswa ini bisa mengerti kehidupan kampus kayak gimana. Ya. Misalnya dikasih materi atau apa itu sebenarnya sudah cukup. Ya gitu. Ya maksudnya ospek itu bagus. Karena memang ospek itu kan tujuannya untuk mengenalkan, oh ini loh dari siswa, kamu sudah jadi mahasiswa, ya apa caranya kuliah di kuno. Apa saja kalau misalnya kamu masuk apa ya misalnya masuk komunikasi lah. Masuk komunikasi apa LSU-nya itu, LSU itu kayak lembaga semi otonom ya, istilahnya kayak ekstrakurikuler ya, ekskul ekstrakurikuler LSU atau UKM. Di situ itu ada apa aja dikenalkan. Ini loh ini gak usah bentak gay opo benar, karena memang mereka berdasarnya kan, loh, kalau dibentak-bentak itu kan menguji mental. Lah buat apa mental dibentak-bentak, apa mentalnya langsung bagus gitu? Enggak juga. Enggak kan? Juga. Ya memang itu yang sangat disayangkan ya, ospek sekarang itu kadang-kadang jadi ajang balas dendam buat kakak-kakaknya. Yes. Yang dulu mungkin juga dibentak-bentak. Jadi gimana caranya aku tahun depan harus bentak-bentak adik-adik kan? Saya mungkin pernah kayak gitu. Tapi so SMP. Oh SMP. SMP. Dulu kan kalau dari ketika masuk SMP ku kudu gawe kelambing ini, rambutnya sing ya opo, harus membuat tugas ini ngene. Iya. Wah, kok ngene sih aku mlebu, katanya mlebu sekolah kok ngene. Akhirnya ya siapa carane aku dadi OSIS dan ternyata saya tidak diterima. Kasihan. Karena ya itu, karena kurang intelektual. Butuh-butuh makaroni. di sini banyak loh, Mbak. Pak. Bahkan apa namanya yang lebih disayangkan lagi, banyak yang karena kegiatan ospek atau gitu itu ada yang sampai luka atau sampai itu. Ada yang meninggal dunia juga ada gitu. Jangan sampai seperti itu. Karena maksudnya ya mereka memang tidak sengaja ya. Tidak sengaja akhirnya kalau misalnya sampai menimbulkan apa kerugian dari apa ke pihak kampus kan ya juga susah juga. Benar. Tanggung jawab kalian gimana? Maksudnya kalian itu yang kakak-kakak senior. Terlalu keras ngeblengi karena alasan membentuk mental akhirnya sampai marah-marah, sampai istilahnya kontak fisik. Itu jangan sampai. Benar. Istilahnya kalian boleh membentuk mental, tapi jiwa kemanusiaan kakak-kakak ospek itu harus tetap ada. Benar. Jangan sampai kelewat batas. Ini juga PR juga ya buat perguruan tinggi atau sekolah-sekolah untuk bisa ngawasin apa kegiatan mahasiswanya. Yes. Karena kadang-kadang itu ada yang biasanya bukan ospek ya, kayak misalnya diklat UKM atau diklat apa yang kayak gitu-gitu itu yang kadang-kadang kurang pantauan dari pihak perguruan tinggi. Nah, itu. Yang kayak gitu-gitu makanya banyak. Itu ada PR juga biar enggak kecolongan. Ya jangan kayak semi militer lah. Kalau militer itu ya memang mereka dibentuk seperti itu. Benar. Tapi kalau misalnya kalian mahasiswa, ya sing biasa gitu. Kayak ospek saya. Cuman datang pakai alma mater, ngumpulin tugas selesai. Oh gitu. Enggak ada adegan marah-marah? Enggak ada adegan marah-marah? Ada. Oh, masa sih? Enggak ada. Oh. Iku yes, maksudnya kan biasanya kita datang lek perempuan jilbabnya harus, misalnya kamu jilbaban, jilbaban harus warna putih. Kalau misalnya yang enggak, apa yang enggak jilbaban harus pakai kepang berapa? Kepangnya harus pakai warna apa? Itu di tempat saya enggak ada yang seperti itu. Jadi seluruh fakultas itu yang beda itu cuma fakultas saya. Fakultas apa itu? FISIP. UNMU, UMM yang kemarin habis wisuda tatap muka. Oh iya. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Jadi semuanya FISIP itu semuanya yes, cuman pakai topi kampus itu yang merah. Apa namanya ini?
jas almamater. Almamater. Saking suwi ini gak kuliah. Jas almamater sama membayar sejumlah uang untuk dapat goodie bag. Goodie bag. Jadi ya, kamu ketika ospek itu ya, cuma dapat itu. Oh. Yang lainnya suruh apa sing kepangan ikilah kok enggak itu keplet. Lain fakultas kayak keplet, gitu. Iya, keplet waktu itu keplet yang ya name tag gitu ya. Ya name tag sing foto ada itu terusan suruh bawa tas kardus lah opo lah. Itu enggak ada. Susah sekali. Wah, tidak ada. Menyenangkan sekali. Itu memang memang pada waktu itu istilahnya kayak sudah ada yang kritis soal perpeloncoan. Oh, oke. Jadi FISIP itu kayaknya ya aku ya gak paham. Kayak gak gelem ono ngono-ngonoan iku karena tidak mau dipandang negatif. Terus kalau ospeknya cuma di awal aja apa ada lanjutannya gitu? Ada. Ada ya. Tiap pasti satu semester itu tiap satu minggu yang kegiatannya tidak jelas sekali. Ngaji ya, apa biasa aku dulu ngaji, heeh. Delok lomba lah opo. Ini kegiatan apa? Tapi harus harus datang. Mm-hmm. Karena sertifikatnya buat syarat. Yes. Oh, oh yang sama berarti ya. Sama ada satu lagi P2KK. P2KK. Istilahnya kayak mondok ngono. Oh gitu. Iya, kalau di UNMU itu ada P2KK itu mau kayak mondok, jadi kita dikumpulkan di satu di kampus, nginep di situ selama berapa ya? Seminggu atau berapa itu? Seminggu. Seminggu. Jadi isinya itu tentang kegiatan keagamaan. Wow. Jadi itu dua itu. Pertama pokoknya sebelum ospek, sebelum ospek sudah ya. Pokoknya sebelum nggak salah, sebelum itu P2KK itu baru ospeknya itu. Oke. Okay. Tapi masuknya pagi-pagi itu yang nggak suka iya, saya. Iya benar pagi banget. Kalau kamu? Kalau aku ospeknya, jangan ditiru ya. Kalau aku tanya yang nakal ospeknya. Kalau aku dulu ospeknya itu yang pertama ospek universitas dulu. Ospek universitas ini 2 hari kalau nggak salah. 2 hari dikumpulin di lapangan rektorat, terus itu jadikan satu, itu dicampur semua fakultas. Iya sama. Itu sama ya. Yeah. Jadi itu juga cuman dengerin materi aja sih dari. Gak ada sing itu ya flash mob foto kan dulu. Itu setelah viral. Kalau nggak salah setelah viral di Twitter atau di mana ya? Jogja. Di Jogja. Eh ada adzan. Ada adzan. Kita break dulu. Okay. Akhirnya ada adzan. Oke. Kembali lagi di New Malang Post Podcast. Tadi kan kita ada anu ya, kita sholat maghrib dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cepet. Ini ada gunanya tadi apa? Yang seminggu di UNMU dapat. Oh, iya. Kita ngomongin keagamaan langsung ada adzan masuk. Langsung diingatkan sholat dulu. Alhamdulillah. Oke, tadi kan sampai apa ospeknya yang ospekku tadi ya. Kalau ospekku dulu yang pertama kan 2 hari ospek universitas. Iya. Itu biasa sih kalau nggak salah pagi sampai siangan tuh udah selesai. Ngurungono wong ceramah. Ngurungono wong ceramah toh. Yes. Cuman nemek pagi toh dijemur di anu di lapangan. Iya. Flash mob itu kalau pas zamanku belum ngetren. Jadi setelah aku karena tapi ada ya? Ada. Oh. Setelah aku ospek, tahun-tahun setelahnya aku selalu ikut juga karena aku bertugas di paduan suara. Jadi selalu tahu. Jadi setelah angkatan-angkatan bawahku itu yang lagi rame flash mob itu mereka. Kalau aku dulu enggak disuruh, alhamdulillah enggak disuruh. Jadi kan enggak terlalu lama panasnya. Hmm. Itu lama loh soalnya. Tapi kan enak, payungan. Oh, enggak, tapi lama. Terus habis itu 2 hari, 4 hari sisanya adalah ospek fakultas. Yeah. Ini di sini. Kalau aku masih ada bentak-bentakan. Tapi enggak sampai plak-plok, enggak ada. Cuman bentak-bentakan pendisiplinan itu masih ada. Jahat sekali ya kakak tingkatmu. Iya. Kakak apa sih? Kalau di sekolah kan OSIS. Anu, BEM. Oh iya, BEM. Kakak BEM. Kakak BEM, BEM itu. Fakultas. Itu masih ada. Terus itu kan disuruh, kalau aku masih disuruh pakai tuh tas dari apa sih? Kardus. Tas, bukan kardus. Karung honi. Enggak karung juga sih. Lebih bagus bahannya. Kresek. Enggak. Itu tas lah. Kayak yang tas-tas serut itu loh. Oh. Kayak gitulah, tapi harus ada desain-desainnya kayak batik FISIP warna urin gitu. Ya ketahuan yeah. FISIP. Terus habis itu FISIP ya. Topi yang gini dari kerucut. Topi itu juga masih pakai. Nemtek gede itu juga masih pakai. Oh.
Tapi ya, yang tak buat cuma nentek aja. Lainnya aku beli jadi. Dibikinin orang. Iya, karena ada. Ketika ospek itu pasti di depan kampus itu banyak pasti jual. Banyak yang jual. Dan mereka tahu butuhnya kita itu apa, pasti tahu. Biasanya soalnya wis punya apa koneksi orang dalam, yes. Gitu. Ya enggak apa-apa lah, mereka mencari rezeki. Sendal merek Swallow harus warna urin. Full urin dari apa? Carinya di mana? Dan itu pasti ada di depan kampus. Iya. Pasti, akhirnya ya udah deh beli. Ya enggak apa-apa. Kan kita memberdayakan orang-orang yang musliman itu. Kalau aku sih yang tak alami bentar-bentar itu masih ada, tapi sewajarnya saja. Jadi sih enggak apa-apa sih. Jadi itu juga buat pendisiplinan. Silakan kalian istilahnya bukan saya menyuruh bentak-bentak toh ngono ya toh. Bentak-bentak kalau misalnya memang itu penting ya monggo. Kalau memang salah harus dimarahin ya enggak apa-apa dimarahin. Yes, aja. Tapi kalau sampai cari-cari kesalahan ya, nah karena, itu jangan. Karena aku dendam biyen. Aku dibentak, dibentak-bentak, aku kudu bentak-bentak. Jangan. Ya jangan gitulah. Terus habis itu juga ada yang setiap hari apa? Sabtu namanya Krima, Krida Mahasiswa. Itu aku gak lulus. Cuma ikut dua kali. Jangan ditiru nanti Anda gak lulus. Karena dulu aku tuh langsung aktif di UKM. Oh. Nah kebetulan kalau Sabtu Minggu itu kita kalau gak ada job atau ada lomba, jadi aku gak pernah ikut. Ya kan biasanya gitu kan ono iki apa dispensasi. Tapi gak bisa kalau dispen terus. Kalau dispen sekali gak apa-apa, kalau dispen terus gak bisa. Kayak ada toleransi bisa gak masuk izin itu 3 kali kalau gak berapa kali gitu loh. Jadi itu enggak bisa karena ya udahlah lawan anu. Akhirnya sombong. Aku ikut mutihan. Bayar biro anu selesai. Iya. Jangan ditiru. Ya banyaklah likaliku. Likaliku ospek itu. Kalau misalnya memang dikulik lebih dalam itu banyak yang lucu. Banyak yang apa yang memang megelno. Dendam karena pasti ada lah itu dendam karena tingkat wah aku biar dengan anu aku. Iya. Apa tahun ngarep kudu koyo ngene. Itu pasti ada lah. Ya. Kalau membentuk mental seperti itu apakah bagus? Ya. Tidak. Benar. Janganlah. Membentuk mental balas dendam tidak sama sekali. Sekarang orang-orang tua juga udah pada lebih protek sama anak-anaknya ya. Iya. Makanya sudah enggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita lihat ospek itu kuncit 10, kuncit 12, sekarang sepertinya hal itu ibu. Hal seperti itu dulu itu wajar. Wajar. Karena memang tidak ada yang mengkritisi. Kalau sekarang, medsos sudah di mana-mana. Iya benar, langsung viral kalau ada yang anu dikit. Kekuatan hengpong jadul keluar, Benar. Matilah Anda. Nah iya. Sebenarnya apa itu seru loh ya. Iya seru. Seru kalau memang dibuat senang. Menyenangkan. Tapi kalau dibuat susah, aduh, kayak gini kapan marine itulah. Aduh. Iya. Kan yang katanya membentuk mental harinya ya mentalnya terbentuk seperti ya itu apa adanya. Kadang mental balas dendam itu bisa jadi terbentuk karena itu juga. Jangan ditiru. Iyalah sewajarnya aja. Yang positif-positif. Yang positif-positif aja. Positif-positif aja lo enak. Yang digawe istilahnya ospek digawe dulinan. Menyenangkan. Benar. Pokoknya ngerti kuliah iku kudu ya apa karena memang semuanya mandiri harus lihat jadwal. Iya. Tenang, tidak ada corona. Ada apa? Aku mang sampai mandiri. Oh iya, sampai mandiri. Lihat jadwal kuliah itu di mana, kelasnya di mana kan karena pindah-pindah kan. Itu. Itu. Yang biar bisa itu. Survive selama 4 tahun. 4 tahun aja jangan lebih. Iya. Lagi juga berarti. Berarti? Luwe. Saya 4,5. Oh, enggak apa-apa. Apalah yang penting. Soalnya ada juga yang kan apa namanya KTM itu ada hot stamp. Itu jangan kosong sampai 14 ya harus ada hot stamp-nya semua jangan ya. Enggak apa-apa kosong enggak apa-apa kok. Pokoknya yang penting kalian tahu kampus kalian itu seperti apa di ospek itu. Iya, penting juga sih buat kita kalau mau sebelum ospek kita cari tahu dulu tentang fakultas, tentang kampus itu juga penting. Tentang UKM. Biar enggak nol botol gitu loh waktu datang. Gitu. Cuman kupu-kupu kuliah pulang gitu. Benar. Aku ya enggak masalah. Ya enggak masalah sih, enggak salah kuliah pulang itu. Tergantung kalian. Ya udahlah, oke. Ya.
selamat buat yang sudah menyandang predikat mahasiswa baru, uh-huh, yang sudah ospek. Halo Pak Tur. Di belakang yang, kamera ada yang olahraga. Iya, ada olahraga. Eh, itu gue spiritual itu. Udah ditutup ya. Yang sudah ospek, yang lagi ospek, semoga ospeknya lancar, semoga tidak ada kegiatan kayak apa namanya yang dimarah-marahin yang terlalu berlebihan. Yang belum ospek, semangat. Yeah. Yang mendengarkan podcast ini yang ikut di BEM atau OSIS atau apalah yang yang bisa mengospek adik-adiknya, ojo kenemenen sebelum semua itu melewati batas. Benar. Yang wajar-wajar saja. Ngasih tugas banyak itu enggak masalah, itu wajar. Itu aku dulu tugasnya banyak sampai ada yang digarapin mamaku. Lah iya, itu iya enggak masalah. Enggak masalah. Kuliah toh nanti ya seperti kayak itu. Kayak gitu, benar. Daripada kalian bentak-bentak enggak apa ya istilahnya? Enggak berfungsi, apa ya? Enggak berfaedah. Iya, benar. Bentak-bentak enggak berfaedah buat apa? Iya toh. Capek suaranya habis. Mek ketok, aku ketok reng. Iya. Tapi setelah itu kalian tidak dihormati apa mau? Gak tahu kok dirasani di Twitter. Sedih lur. Rasani sing di bingung kampus sing bingung itu pastilah. Itu. Okay. Ya sudah. Saya lagi. Kalau misalnya mau sharing juga pengalaman ospekmu, mungkin ada yang unik, ada yang memorable, silakan share ya di Instagram kita @newmalangpost.id. Yes. Nanti biar dibikinkan pollingnya. Kok polling sih? Apa itu kotak-kotak yang apa itu yang di Instagram itu? Oh iya. Pertanyaan, box pertanyaan. Nah. Biar nanti mungkin bisa kita bacakan di podcast selanjutnya. Benar. Makanya harus terus dengerin podcast New Malang Post kan ada di Spotify, Apple Podcast dan juga Google Podcast. Yes. Atau juga cek YouTube kita. Jangan lupa di like, comment dan subscribe New Malang Post, New Malang Post channel. New Malang Postnya gabung semua ya. Jangan dispasi. Untuk berita-berita bisa dicek di koran New Malang Post. Asli koran area Malang. Atau juga akses www.newmalangpost.id. Yes, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih @onoklah tadi ya. @onoklah bisa bisa di Instagram juga bisa. Instagram dan juga apa itu? GoFood ya namanya. Oh iya, GoFood. Aku gak pengen nyebut merek kok. Ya udah gak apa-apa. Yaudah ya. Ya. Terima kasih ya. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. See you. Terima kasih dulur.